Sekarang ini adalah waktu seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri adalah waktu untuk kita bekerja, menumpukan kepada masalah rakyat. Dan kita yakin dan percaya bahawa rakyat pun dah agak bosan jugalah dengan berpolitik ini. Rakyat nak lihat hasil daripada apa yang mereka pilih. Kita ucap tahniah kepada tiga negeri yang dimenangi oleh kerajaan perpaduan dan tiga negeri yang dimenangi oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional. Jadi bila tiga-tiga ni tidak ada siapa yang boleh claim mereka kuat ataupun mereka ni lemah. Maknanya tiga-tiga kerajaan perpaduan mampu mempertahankan kubu yang ada dan Perikatan Nasional pun mampu mempertahankan kubu yang ada juga, iaitu tiga negeri. Dan sekarang ni kita tunggu, kita harap di pilihan raya akan datang, pilihan negeri, rakyat boleh menilai lah pula. Rakyat dah boleh menilai pencapaian yang akan mereka buat selama kepada pimpinan di peringkat 6 negeri ini selama 5 tahun di pilihan raya akan datang.